بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا إلى المشاهدين والمستمعين والمستمعين الكرام السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد الحمد لله بشكر kita terhadap Allah Subhanahu wa taala ayat mana pada petang ini bersama kita dengan kita idah al-qawaid fiqhiyah bagi al-lahji siapa kita al-qaidatu at-tasi'ata asyrata ialah kaedah yang 19 bagi kita pada hari ini. Apa maksud dalam kaedah ni? Ya, ayat katanya maka na aksara fi'lan, barang yang adalah ia barang tu, perkara yang adalah ia perkara banyak buat tu, kerana adalah ia bagi hak banyak buat tu aksara fadlan, banyak dah sebuah fadlan. Fala pun boleh banyak, lewat banyak, fala banyak, awak sikit, fala sikit, itulah tu kaedah dia. Baik dana kaedah ni asluha, asalnya asal kaedah ni qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sebeda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di Aisyata bagi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, telah redha oleh Allah ta'ala daripadanya pada Aisyah. Aisyah kata, na ajruki ala qadri nasabiki, pahala engkau ya Aisyah atas kepada penak letih engkau tu. Rawahu Muslimun, meriwayatkan di hadis ini oleh Muslim. Nak riwayat kata pahala tu mengikut letih kita, letih kita qada 70 fusin, pahala 70, pahala 1 fusin, pahala 1 fusin. Makna kita ni rawahu Muslimun lebih ada ni. Wa min sama, dan dari kerana itu kana faslul witri adalah cerai semaya witir tu afdalu, betul eh, itu afdalah deh, kerana faslu al witri afdalah min waslihi. Dia katanya, mana katanya kita adalah cerai witir tu lebih afdal daripada kita hubungnya, hubung tu jadi 4 rakaat sekaligus, tak kira semaya witir 4 rakaat sekaligus tu tak ada afdal. Afdalnya kita cerai wak 2 rakaat 2 rakaat, itu dia. Ada min waslihi, daripada hubungnya, hubung witir tu liziyah datin niyati, kerana lebih bertambah niat. Berdua ka'at tu, berdua ka'at habis wisalai, takbir pula, niat pula takbir pula, jadi bertambah niat wa takbiri, dan bertambah takbir wassalami dan salam, jadi dua kali niat, dua kali takbir, dua kali salam. Ada tu banyak buat, banyak pahala habis, tak ada. Wa salatun nafli qa'idan, dan bermula semaya sunat hal keadaan duduk tu, tak ada alan nisfi min salatul qa'imi, tak ada, adalah ia orang panggil itulah, letaklah ia dia atas setengah daripada semaya berdiri. Nak ayat tu sunat semua kita hanya nyetak tu, kerja tak banyak guna nyetak, tinggal rokok, tak ada. Tak ada rokok, carut tak ada berdiri. Kalau itu kurang sikit pahala tu, sampai tu tinggal setengah yang ada. Kalau nak semai sunat juga modu tajian, semai itu tak lama kanan dia. Seperti tidur malam dia, hadap ke belak tu semai sunat dia. Alan nisfi minal qa'idi, di atas setengah daripada semai duduk. Semai berdiri 1 pusing, kita boleh ada boleh 1 pusing. Lepas semai duduk dah 50. Semai tidur nyengang pula tu 25. Makin baik tak ada tu maknanya. Wa ifradun nusukai ni, dan ketunggalan bagi dua ibadat tu, ibadat haji kita waktu tunggalan, wa haji suku umrah suku afdalu minal kiran ni, lebih afdal daripada kita wa haji kiran. Wa haji kiran ni capur haji dengan umrah sekaligus, tak ada kurang lah ya, jadi wa suku suku lebih afdal lah mana gitu. Wa kharaja an zalika as-suwaru, habis kat tu ada juga tubik pada tu, royak kaedah umum tu lah tu lah.
Tapi hak tubik pada kedah ni ada semua dah. Tak boleh makan daging babi. Tak ada, tapi ada juga tempat boleh makan. Tak boleh takwe. Kalau ada, ada juga tempat boleh takwe. Tapi ada dalil, tak ada. Mungkin 2% tak mana kita. Tempat ada dalil, sangat terang, jelas, ha? Tak apa lah kita. Wa kharaja azalika, keluar daripada makan itu. Bila kedah 19 makan, asra fi'lan, kana asra fadlan ni. Tubik ke apa? Oleh beberapa surah, beberapa rupa masalah. Al-ula, masalah yang pertama yang katanya, al-qasru afdalu minal ismami. Bermula kosa itu terlebih afdal daripada tamam. Bisyartihi dengan syaratnya. Ada juga kosa ni lebih afdal daripada tamam dengan syarat kita sampai terjauh lah, tak ada. Minal ismami dia. Minal ismami. Bila tu? Iza kana safaru, syarat lah dia. Iza kana safaru salah sama rahila. Apabila dalam safar tiga marhalah. Fa aksaru. Maka lebih banyak ada tu. Maka hak tu kosa lebih afdal daripada sunnah. Sebab tak ada khilaf dah. Kata sampai tiga marhalah tu, khilaf Imam Abu Hanifah kata tak boleh. Nampak dia? Dua marhalah sikit ya tak nak weh 120 kilo lah sudah. Dia mulai 80 kilo tak apa dah 2 kilo tu. Kalau tak ada 2 kilo dah nak kecek lah. Asal kata musafir buat bekal dia kok jangan dulu kok. Dan ni buat duit, dan dia nak makan tengah hari dah nak makan malam, dia dah dah tu. Tu maknanya, dia katanya aksara lebih banyak dah tu. Kalau kita sampai jagi dah lebih bakok dengan jaya banyak mana. Habis tak tu dia kata. Sempurna, menyempurnakan. As-saniyah tu, dan yang kedua Abduha, semaya duha. Dia kata semaya duha ni afdal duha. Afdal majuha ni sama ni, lapai ka'an. Tu dia. Ni dia buat dobit sama ni. Kita nak tengok apa tu. Kalau dia mau buat sama ni, nak tengok dah lebat. Bulan adat pula. Sama ni tu boleh jadi. Sama ni dia besar dia dah. Tapi dia tak ajar juga dah ada. Azdah nung gati tanuan. Boleh jadi kot tu nak klik pada kedah lah. Kita cik hari lagi. Dia betul baca ni. Tengah tunggu dobit baca sama ni. Tengah tunggu dobit buat sama ni. Wa aksaruha dan kebanyakannya. Kebanyakan duha tu isna asyarah. Isna ta asyarah. Rakaatan 12 rakaat. Tak ada. Kebanyakan afdalnya 8 rakaat. Tapi kebanyakan duha ni ada juga agak 12 rakaat, tapi dia katanya awal awal tu afdal. Dan nuskhah lain tu dia kata awal awal tu afdal tu. Entah nuskhah pun ni apa dia? Awal awal tu wal ula. Wal ula juga. Wal ula dah yang pertama tak afdal kena tak duha tu. Ada. Kalau mana suka wal awalu afdalu pun kena juga. Al awalu tu kena duha tu deh. Yang kena tak kena kata lapai tu. Yang kedua kena tak 12 ni. Iaitu wal awalu ataupun wal ula tu afdalu lebih afdal. Lima dah ta'asiyan kerana mengambil contoh teladan bi fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi semaya duha tu suknya lapar ka. Tapi hawa semaya sunat tak ada sakat kok. Dia mau ada juga dia mau kedua siapa 12. Nampak tak tu? Nabi tak ada sakat kerana Nabi buatnya. Perbuatan Nabi adalah menyakatkan apa ni tadi. Boleh tambah tapi tambah pun suk sekat 12 juga. Tak ada. Bukan siapa 3 bulan tak juga. Tak ada dia. Nah, tu. Asali satu yang tiga ni gapo dia ya pula pada kita qiraatu suratin qasiratin fi solah. Baca surah pendek dalam sembahyang tu afdalu min ba'di suratin. Lebih afdal daripada kita baca setengah-setengah surah tu. Wa in talal ba'du, dan jika panjang oleh setengah tu kama qalahu al mutawalli. Bagaimana berkata akan dia akan ini masalah ni oleh mutawalli. Akan kata kita baca surah pandok tapi sepenuh. Baca wal duha ya. Baca inna a'tainakal kausar ya, tapi sepenuh surah surah. Nah kita pergi baca setengah-setengah surah tu, surah tu ayat panjang. Lepas kita pergi baca tu, kita pergi baca setengah surah tak habis dah. Wa in talal ba'du, dan jika panjang setengah tu sebagaimana kata mutawalli gitu lah. Seolahnya mutawalli kata gitu lah, bukan setuju itifak dah juga lah. Apa dia? Kekilap bukan itifak dah juga lah. Orang tu ni Nabi juga baca surah lain.
bukan bukan suruh juga dah itu. Mai lima waktu tu. Ataupun semai sunat cara dia ikut dia tu tu. Ah tu. Ah ni pendapat mutawali lah kata gitu tu. Ya tak dia pergi gitu dia kata li'annahu kana bahwasanya dengan maknanya itu mazkira min qiraati suratin qasirah afdalu dia. Kita pakai gitulah dia kalau ha tu boleh pada qiraah dia. Atau afdal tu boleh kata afdal kan apa afdal? Afdal tu li'annahu kana bahwasanya ada bahasa mazu kira min qiraati surati qasirah tu deh al ma'hudu min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam hak itulah yang di mak di di ma'ruf yang dibuat seumurlah dari yang yang diketahui orang yang diketahui orang lil ahdi tu deh daripada perbuatan nabi banyaklah tu nabi boleh baca penuh surah dia baca nabi lah tu kalau baca surah banyak pun kau mau masuk surah tu tak keluar korang habis ada ani maidah pun habis maidah tu habis kat tu. Faham ikilah lah. Isyarat, isyarat do'eh boleh jadi ikilah ni. Ataupun isyarat no'ayat ada juga pendapat ulama tu. Wakilah dah kata kainya as-surah tu. Surah ni. Afdalu minal ba'di. Daripada setengah. Al-musawi di surah al-kamilah. Kalau sama banyak lah. Kalau sama banyak tu. Kata kainya. Surah yang sepenuh tu. Lebih afdal daripada setengah. Surah lain tu. Kalau sama sama surah kamilah tu sama dengan surah kamilah tu tapi kalau lebih-lebih anu juga kata ke. Tak ada. Surah Qul Huwallah ni pandak ya tapi anu panjang tak ada. Ha ya katanya tapi kalau sama-sama tiga ayat lebih hak ni lebih Qul Huwallah tak ada. Tapi kalau lebih ada tu lebih anu juga waqta madahu dan memegakkan dia bila muktamakkan dia lima ramli. Ramli tu kata kalau sama-sama tu lebih sungguhlah sama-sama tiga ayat. Ini tiga ayat juga, ini tiga ayat juga. Lebih satu surah sahabat sepenuh. Tapi kalau hak nu banyak ayat, lebih hak nu lah. Itu maknanya. Kalau tukuk bila kelima pun, benda nu juga. Tukuk satu huruf, satu puluh, satu huruf, sepuluh tak ada. Itu kata Imam Ramli, lagi tak nihayah dia. Nihayah dia lagi dari Bak Janaid, dia kata. Dan Masyarih, Masyarah Al-Mawahid pun. Gitu tu juga. Itu maknanya. Ar-Rabi'atu yang keempat. Yang keempat lah ni, alhamdulillah. As-salatu ar-rabi'atu keempat. As-salatu marratan fil jama'ati afdalu min fi'liha wahdahu 25 marratan. Semaya sekali dalam jumaah tu. Jumaah semaya sekali. Ya. Lebih afdal daripada kita buatnya seorang tu 25 kali. Ada tahu kata hadis tu kalau semaya seorang tu boleh bani 25 kali tu sama dengan semaya jumaah sekali. Maka ya kata sini ya. Jelaslah ayat ada semaya semaya satu kali dalam jumaah tu afdal daripada kita buat diri sore itu 25 kali. Lebih hanu lagi kalau buat pun. Kalau buat pun lebih hanu lagi. Ya, kata semaya rumah semaya 25 kali. Lebih semaya jumaah sekali lagi. Tidak ada hak tu. Ada kan hak suruh kan. Mereka tak ada suruh. Kalau buat banyak kali dia suruh lagi. Ada. Nampak tak? Kudu terhenti kalau dia buat juga tak ada juga. Kaza begitulah. Zakarahu azad kasyu fi kawaidihi. Menyebut akan dia akan hazil masalah ni. Hazal masalah ni. Mazukira minal salah. Mana tu? Oleh mazal kasyu fi kawaidihi. Lagi kita kaedah-kaedah dia. Lagi kawaid dia. Kawaid bagi imam zal kasyu. Wata ba'ahu alaihi. Dia mengikut akan imam zal kasyu di atasnya. Di atas petua ni. Di atas itu al-mazkur dia. Menyal masalah ni as-suyuti mazukira menyal masalah ini oleh mas-suyuti mas-suyuti pun nampak juga wan-nazim fok-wak si'in fok-wak rekah lagu pun kata gitu juga surat dah lebih ni surat dah jumlah Nabi suruh wadza'afahu isyaykh ibn Hajar fituhfuh dan mudu'ih akan dia oleh ibn Hajar lagi tak tufuh fakulah maka kata ibn Hajar menjaga mudu'ih kuala boleh faqala maka ana kata naja kecek pen ni wada apa naja ni wala yasihu dan tidak sah li anna i'adat as-salah kata ini tidak sah jadi naja ibni kata kata ini doa wada apa kita pergi pada dan doa yang akan dia akan hazal kau hai dia akan ini kata ini oleh Syekh Ibn Hajar tu lagi tak tahu dia pasal kata gini kata kalau yang doa itu faqala dia kata wala yasihu tidak sah ni
tidak sah dengan mana bukit tak sah semaya, tidak tak sah kata ini lah. Di anna i'adatus salat tu, kerana i'adah semaya tu, li ghairi wuku' ikhtilafin fi sihatihi la yajuz. I'adah semaya ni, bagi ketiadaan jatuh khilaf pada sahnya tidak sah. Hak haruhnya khilaf lama, maya musah tak sah, i'adah tu, hak tu pakat kata haruh. Tak ada. Hak ni bukan masalah ada khilaf lama, pada sah tak sah. Desa dah yang ada apa pun. Nampak lagi? Nah itu dia. Hak kata boleh, hak tu kata suruh yang ada. Boleh yang ada tu. Jadi benda hak berlaku khilaf ulama pada sah. Tak maya dia. Semua sah aku tak sah. Yang ada lebih baik dia tu. Nah itu. Lepas ni tu. Tak ada fikir kata tak sah ni. Lepas ni boleh apa dia tu. Entah hajur. Mana contoh daripada Nabi ni. Boleh semuanya lah tu. Tak ada suruh habuk dia kalangan sahabat. Sahabat lah tu. Mana dia? Kalau ada wak lah tu pun. Tak boleh juga. Yang mana ayat kisah mimpi pada masa sahabat tak ada juga dah. Dia tak ada semaya sejik tu. Tuhan tak tahu. Itu murid kita. Dia tak ada tu. Lepas tu, dia ayat Nabi je tu. Dia klik semaya rumah. Jadi semaya rumah 25 kali sungguh. 25 kali sungguh lah. Ayat Nabi, Nabi tu. Ha, tak siapa tak boleh lagi lah dengan semaya sekali ni. Haa, tu dia. Dia nak beribadah tak ada. Lepas tu, tidak, dia tak ada koyak Nabi dulu. Ya, dia pas dia mahir 25 kaat tu. 25 kali dia tidur, mimpi. Mimpi kata, ada yang membaik bagi dia ke mana. Kata, payah hamba tu, tak ada masuk. Tak ada masuk, tak ada boleh tau. Boleh demo. Hari koyak Nabi kata, ya Nabi tanya, dah. Mu tak ada hak tu, tak ada hak tu. Oh, tu. Kamu hamba 25, tak ada. Tak ada. Kau tak ni, tak ada boleh masuk. Kena boleh masuk deh. Kisah mimpi nak boleh masuk gitu. Ya. Saya tak sayang tu, iya. Mana gitu. Al-Khawmi satu yang kelima pula, solatu subhi afdalu min sa'iri salawati. Semaya subuh ni juga ada sebaik afdal, ya. Semaya subuh tu daripada semua semaya. Afdalu ni bolehlah kita pakai domi-domi tu daripada ya, semaya subuh tu. Daripada semua semaya. Nah itu. Daripada semua semaya. Gua selain pada asal. Yang ni kita fadikan asal, selain pada asal. Ini kata lebih besar lagi ada juga orang mengikut silah lain tu. Dua tu subuh asal tu. Ma'a anna subha aksaru min gairiha. Mari subuh apa afdal ya daripada semua semaya. Tapi lain pada asal. Kalau kita asal tu lebih pada subuh saya kata sini. Tak ada. Ma'a anna subha aksaru. Sedangkan sebetul bahawa subuh tu lebih panjang daripada orang lainnya. Daripada semaya lain. Subuh tu orang kata. Mulai digopak. Lagi lebih afdal ya. Habis sebentar ya. Tapi dia kait kata lain orang yang asal. Yang ni tuai kicak ni boleh dia nak kata. Semua yang asal tu lebih sebentar lagi. Sebab orang galik dia tu tak ada. Orang galik kerja galik pun. Subuh tu orang tidur sunuh subuh pun. Wah jaga dia tu. Mereka orang tak tidur buat. Kena sungguh. Tak jaga sebab mau tidur tak kena cara. Nabi kita pasal tak dah ajak pun tidur lah. Tak ada tak ada kerja penting. Mereka sorak ke apa dia ni dia. Bahan tak jaga sungguh sebab mau tidur tak kena cuk, tak kena cara. Qala fi tufah kata Allah Jalla kita tufah. Allah jawab sopan waktu juga. Al-asru afdalu. Asal lebih afdal. Kerana boleh. Orang ada waktu kerja galik. Kalau apa? Tinggal. Abang warik. Summa subuhu kembali subuh. Summa isya kembali isya. Summa zuhru kembali zuhur. Summa maghribu kembali warik. Fima yadharu pada bagian yang zuhir ya bagai tu minat adillah zuhir di sini lah jangan kata daripada dalik entah hacup kata area ni ada situ lah asal biar berdaya ya tak lepas tu subuh mana ya atas maya ada lebih muka kok manusia apa tu bukan tak manusia tak tahu yang sama lah kau oh salah kecil lah tu Nabi ada lebih mana tak ada fadalna ba'dukum ala ba'din Nabi ada ulul azmi ada pun ya tak tahu yang sama lebih masing-masing. Wa nazamaha walidu syaikhina dan telah wa nazam akan dia wa lagu akan dia akan ha semaya ni dia katanya oleh walid oleh bapa bagi tu walid syaikhina guru kita al-Allah Majamaluddin as-Sayyid dia kata Muhammad bin Abdul Rahman bin Hasan Abdul Bari al-Ahdari al-mutawaffa sanah 1352 hijrah rahimahullah taala. Aku lama aku kata ya nak jiwa nazam tu walik
pokok bagi guru kita alamah tu. Ha, dia kata kan, wa afdalu min kullil faraidi jum'atun. Ini lagi ke mana dah. Okay. Ha, fa asrun laha fal asril ghairi ya khali. Wa subhun isya'un summa zuhrun wa maghribun. Kaza ratabu fahfaz hadaituka lil kulli. Dan ini nak jadi khali dengan kulli. Tak nuntung dengan abung. Nanti supaya hujung-hujung itu ya. Tak ada. Tak boleh supaya gurau eh. Kita pergi supaya hak gurau yang keluar ni. Ni bahaya mu'arut ni. Dari tengah jika mu'arut ni nak sawazan ni ni. Wa afdalu min kullil faraidi jum'atun. Dan seafdal-afdal daripada semua fardul tu ialah tengah jemaah nombor satu. Fa'asrum maka asrah. Baginya bagi fardul tak sah dan merubu. Fa'asru lil-ghairi ba'ya khali. Kalau asrah tu banding bagi orang lain kot, jadi dia lah maksudnya. Lain pada jemaah tu dia, duduk dia lah dia. Ya khali ni nak pernah baik lah. Salah kita dah tengok syarah dia pulak lah. Subuhun waktu subuh, isya'un waktu isya. Kama dia zuhur dan maghrib. Kaza begitulah ratabu mu'attu mereka itu ulama fuqaha kita. Fahfaz, apa ingatlah. Hadai itu ke aku tahu kamu ni, aku tunjuk kamu ni lil kulli bagi semua telah tu tertibnya. Jumaat, asar, subuh, isya, zuhur, maghrib. Ha gitu. Asar di satu yang kat ni pula rakaatul witr. Ha, semalam sekarang witr tu izakta sora alaiha, apabila rengkah di atasnya, ia di iktisar di atas, di atas ka'ah tu. Gibiti atas ka'ah tu afdalu min rak'atayil fajri ala jadi. Lebih afdal daripada dua rak'ah fajar pun dah katakan jadi. Aduh, tu pun dah. Masa balik ke nak dengar dia. Dia kata sendiri. Dia kata rak'atul witri, satu ka'ah bagi semaya witi kot tu. Afdalu lebih afdal min rak'atayil fajri daripada dua rak'ah fajar. Ada jadi atau tak jadi. Dan bagaimana tak jadi sudah usah cuma ini kata setaat daripada witir afdal dua rak'ah fajar aku tu buat dah. Padahal dua rak'ah fajar tu lebih dunia tak isinya. Tak kata. Kalau witir kan lebih afdal kita buat mana? Kita tak ada litah benda ni, tak ada tergambar di otak lah. Tak kata witir satu rak'ah tu afdal daripada ni. Tak kata. Yang mahu ayat sini katanya hak mengikut kau jadi mana kau koding ni kau koding ni katalah lain ni ada kau koding ni kata lebih afdal dua kak pajang lagi dengan rekak witir tu tapi kau jadi ni yang katanya satu rekak witir afdal daripada dua rekak pajang lagi. Oh gitu hebat weh. Kau baru kau jadi ni bal bahkan minat tahajudi. Bal minat tahajudi. Bahkan dia juga witir tu. Sudah daripada luar kat panjang tu. Bahkan witir tu masuk dari tahajud. Minat tahajudi filai. Bagaimana masuk dari ayat Quran kata tahajud di waktu malam. Kata hajar bihi na fatalak tadi. Bahkan dia daripada masuk dari tahajud waktu malam. Wa inka surat raka'atuhu. Dia ni banyak rakaat pun dia tak ragu apa kau masuk. Jadi kena banyak rakaat ya. Zakarahu fil matlabi menyebut akan dia akan kata ini hadal kau ni tak matlab. Tak matlab ni tak usah usah ya. Kau dah. Dia. Dia kata sini. Berkata ya. Kita tahu kata kita matlab berjadi. Wala'alla sababahu barangkali sebabnya insihab hukmiha, insihab hukmiha menarik hukumnya. Itu dia. Tak ada lah, habis saya dah baca dari hak lain boleh. Habis zakarahu fil matlaq sebut dia tak matlaq dia kata gitu. As-sabi'atu yang tujuhnya takhfifu raka'atayil fajri. Kita ringan kedua rakaat fajar tu afdalu minta tuwilih mah apa tu bodoh. Nak semain nak panggil rakaat tu tak tes-tes main tajuk hanya malam tu. Ada pun dua rakaat fajar tu tak usah duk panjir lah. Nanti panjir ni semai subuh tu. Mana kita deh. Mau ringan ke dua rakaat fajar tu afdal daripada memanjir keduanya. Kalau duk panjir dua rakaat fajar belum fajar lagi duk panjir situ ya. Duk pergi panjir hak sunat ke fardu jadi tak agak. Pandak pula. Jadi belik lah situ. Nanti panjir ni fardu nak panjir kau. Kita.
tak seri berat tu wajah tu. Kalau tanya semaya kok, takat semaya berat kok, wajah tak kis semaya, tubuh pulak mana gitu lah. Asal minatu yang kelapa pula, solatul a'idi, afdalu min solatil kasuf. Ni kita pun nampak jelas lah, solatul a'idi ni afdalu min solatil kusuf. Maya kusuf. Itu kusuf dengan kau dia ni. Semaya raya tu lebih afdal daripada semaya kusuf dia panggil. Jadi, saya lana tu dia. Ma'akau niha, serta keadaannya, dia kata macam ni, asyakku, semaya kusuf tu, apa, lebih, apa, lebih sangat teh. Lebih-lebih teguk, buat aksar amal lah, banyak amal lah, ada tubuh tu pun lagi tak ada. Ada pada tubuh juga, tapi semaya kusuf ni, baca dua kali berdiri dia. Dua kali berdiri, dua kali rokok lah dia. Ma'akau niha asyakku, serta keadaannya solat kusuh ni, tubis-tubis masyakkah. Wa aksara amalah, banyak juga amalah ni, dia panggil baik itu senuh. Itu daripada kaedah. Cabut tubik daripada kaedah tu. Tak ada. Kan boleh kata gitu. Dia kata, afdalu tu, li'anna solat tal'idi fardu kifayatin ala kawli. Apa tu? Kerana semaya raya ni, fardu kifayah atas satu kawan kata fardu kifayah. Mana wajib? Tak akan wajib lah. Bikhilafil khusuf ni dengan masalah khusuf. Khusuf ni ada ulama kata, tak ada fiyah khilaf atau wajib. Tak ada fiyah kata fardu kifayah. Kalau ni paling rendah kata fardu kifayah semaya raya. Ada tu kata wajib juga. Tak kata semaya raya tu deh. Mungkin tinggi lah dia. Mana kita. Kata si'atu yang 9 pula. Al-jam'u bainal madmadati wal istinsyaki bisalasi urafatin afdalu minal fasli bisiti urafat. Ini balik ke dah ni. Ayat tu, hipung di antara berkomo dan mengisap akidung dengan tiga cebok. Dengan tiga cebok orang ni. Lebih afdai, lebih afdai ya, daripada cerai dengan nenek cebok. Itu dia. Lebih berdapat tu padahal nenek cebok lebih banyak pada tiga cebok. Saya pun tak ada amal kat tiga ni. Orang Arab pandang kita ada nenek juga. Komo tiga, saat ini tiga tu. Haa tu, Arab itu lah. Sekaligus dah. Semua orang ada kali dengan semua. Waktu afdah. Tapi kita tak rasa. Waktu aku koma tiga kali. Saya jadi ni kali. Haa ni apa? Haa boleh buat juga. Buat tiga-tiga lah itu. Tapi itu biasa tu. Semua orang tak ikut lah itu. Pernah jadi ni kali lah. Tapi kalau kita ingat asana buat tu. Kita buat boleh juga. Buat rak tu. Ya ceng nak ada lah itu. Ngasih lebih dengan tangan-tangan ni. Haa ni ni padahal kok ni cebok tu jadi cebok ni lah bukan cebok gayung satu ya. Ada siapa ada mana itu. Haa tapi banyak ustaz dia buat ni juga. Kalau afdal tiga lah. Haa kerana apa boleh kata afdal tu liburu ditasrihi. Kerana datih soreh bi afdali yatis salasi. Datih soreh dengan royak lebih tiga tu fi riwayatil Bukhari. Pada royak di Sahih Bukhari tu. Ada lagi royak, kalau lagi royak pun jadi belagung hari memang Bukhari kot jadi afdah nu lah. Wa innama fuddilal jam'u dan sesungguhnya dilebihkan jamuk sini tu. Jadi jamuk. Sebab apa lebih jamuk tu sini? Tiga lagi pula jamuk bodoh. Pun sekali ais ni dua tahun dah. Sekali cebok dua-dua. Mulut koma dengan isak hidung. Lisi hati ahadisi kerana soh hadisnya, hadis kata jamuk tu, hipung tu. Ala ahadis al-fasli. Atau hadis cerah, hadis cerah buat tu. Tapi, kerana orang panggil kata, kerana sahih hadis kata hipung tu, atau hadis cerah tu. Dia ada misi hatihi, kerana ketika ada esohnya hadis kata cerah itu. Hadis kau kata cerah tu pun tak ada sahih. Tapi buat tu, boleh juga lah duduk nama dua. Tak ada. Sebab masuk dia kata, mengisah agih dong, masuk dia kata, komo. Ada. Qalahu kata akan dia akan hazal kau ni oleh Imam Ibn Hajar fi Tuhfah ni lagi tak tuhfah dia. Saya baca kita tuhfah ni. Habis. Al-ashiratu yang ke-10. Al-faslu bi ghurfataini. Kita cerai di antara dua ghurfah ni afdalu minhu bi sitti ghurfat. Jadi cerai dengan dua ghurfah ni lebih afdal daripada cerai di situ rafa. Tak lupa sana ni. Kita dengan dua. Lebih afdal daripada kita buat ni. Di segi ni pula ni. Jadi banyak segi lah. Di segi hipung so tak ada.
dari segi puasa, dari segi buat tiga, lepas tu tiga kan ni, yang 10 ni cerah di antara dua tu, al-faslu di antara dua, dua cebok. Habis benar daripada ni cebok. Dari segi cebok tu cerah juga. Padahal dua cebok je kena honunai tu. Pakai masuk dari surah sarah tu juga lah. Sebab terkemilah bagi sarah tu juga lah. Pakai hak sikit pun lebih benar daripada hak banyak lah. Al-hadiyata asyarah. Ya atas sini. Itu dia. Yang sebelah pula. At-tasadduqu bil-udhiyati. Kita sedekah dengan hak kurban tu. Ba'da akli lukamin minha. Selepas pada kita makan beberapa suap daripada udhiyah tu. Kita sedekah dengan udhiyah tu. Selepas pada kita makan beberapa suap daripadanya, yatabarraku biha. Dia ambil berkat dengan dia dengan udhiyah, ataupun yutabarraku biha. Dia ambil berkat orang dengan udhiyah tu. Afdalu lebih afdal minat tasadduki bijami'ha. Lebih afdal daripada kita sedekah semuanya, semua daging tu. Ia klik kedah sah. Kedah sah ia buat tadi, apabila kita sedekah banyak boleh banyak. Tapi yang ni tak, dia ambil makan beberapa suap kot, kita keluarga kita kot, tinggal tak jenuh ya. Sikit lah, tapi afdal tu lah. Afdal kita makan juga keluarga kita, yang makan daging ni. Kita pun kena makan, keluarga kita pun kena makan. Lebih afdal kita sedekah semua. Kalau kita bikin dengan kedah tadi, sedekah semua banyak lah. Asalnya tak asyarat, dua belah pulak al-ihram minal miqat. Kita akhirnya tu testing dia. Testing dia ni kalau kita pergi ada yalam-lam, ada tempat khoh lah, orang nak kapal tubai tu, ada kapal tubai yang royak lah. Siapa testing dia tu? Lepas kita tahu, kita nak niat bakok lagi. Kita tahu tu 8 je lagi dia. 8 je lagi, kalau miqat musir tu ada miqat dia dah. Apa nak miqat tu? Kita nak pitah niat dulu lagi, niat bakok. Kapal tu bayang, ambil bakok masuk musim. Musim pula, tukar itu pergi menjudah pula. Maka bayang nak niat musim lagi lah, misalnya. Dan boleh tak aku nak niat bakok lagi. Ambil afdal, tak. Afdal testing dia ada. Afdal tu, minhu, ya tak sini. Mana? Al-ihram dan mikok ni. Kita ihram pada mikok ni, afdal tu, minhu. Lebih afdal. Daripadanya duai rati ahlihi aku tu fil azhari pada qadhi. Tapi khotani bermaksud juga saya sarah, tapi bukan sarah bagi ayat ni daklah. Dengan maknanya Imam Malik kata mikot dia tu niat dia tu apa bedinah nak niat bedinah lagi nak siapa itu abi ahli tu. Imam Malik tahu apa yang niat sini niat tempat dia sudah ada ada. Dia akan kok ya kita niat jauh boleh kalau banyak tak. Kalau ni pergi kok lain. Dia kata al-ihram minal miqat afdalu minhu, lebih afdal daripada kita ihram min duwai rati ahlihi. Min duwai rati ahlihi ni daripada itu pagar rumah tu lah. Fil azhari pada kaum yang lebih zuhi, pada pagar rumah dia misalnya, dapat rumah dia, dapat halaman rumah tu lah. Lebih halaman rumah tu dia ni tahapan miqat lagi. Tak, kalau itu hirai mikot lebih afdal. Tak ada. Dari yang mana kita? Daripada rumah ahli dia tu. Daripada rumah dia sendiri tu. Kalau orang duduk di sini pada mikot, kalau kita pun hirai niat kena bakok pun, niat bakok tu niat hirai dah tubik lagi. Ada afdal di mikot tu. Padahal kalau kita suruh kak, ni lah. Kita duduk hirai panjih mana kita. Asal satu asyarakat. Yang 13 al-hajj wal wukuf raqiban. Kita buat haji, dan pergi wukuf Arafah tu hal kada kena buat. Haji, pasal kita pergi wukuf Arafah tu hal kada lebih afdal ya raqiban. Kena buat lebih afdal daripadanya. Ada. Daripada mengerjakan haji dan wukuf tu masyian. Seorang itu hal kada dia tu berjalan kaki. Ya afdal naik kereta lagi. Pergi buat haji, naik udara, naik utara. Pada jalan kaki tu. Kenapa tak asyan bifi'lihi sallallahu alaihi wasallam? Kerana kita saat itu mengambil contoh, ambil teladan dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tapi suratannya berdua rupa ni. Nabi pergi buat haji pun naik Uto. Pergi buat Arafah pun tak Uto tak kira. Nah, kita nak kereta lagi tak apa. Tak kira. Nak kereta pun tak boleh juga. Menggurai ramah tak kira. Foto juga. Pun naik Uto juga. Pergi berik itu. Haa tu dia. Habis tu. Baik jalan kaki sini. Haa tu dia. Kadang-kadang kita mikir kat tu. Haa tu maknanya. Pada dua rupa ni. Dua soalan baik. Ar-Rabi'ata Asyrata yang ke-14 pula. Tahiyyatul Masjidi Rakaatan ni. Itu semaya sunat tiatul masjid tu. Semaya sambutan masjid. Semaya menghormati masjid dua ka'at tu. Afdalu min aksara min rakaatan ni. Lebih afdal daripada banyak. Daripada dua ka'at dengan satu salam. Kita ada waktu kata, aku nak latihan masjid lepak ka'at weh. Nair ka'at weh. Apa kuat banyak boleh kalau banyak. Nabi tak buat contoh lah tu. Ni nak ayat tu sonoh ni kalau kita suruh sungguh kot, dia kena klik pada perbuatan Nabi. Tak ada. Dia kena klik situ, sini. Kalau suruh Nabi tak lari kot, Nabi boleh buat belakang. Tapi dia tak kata tak boleh, dia kata afdal ya. Tak ada. Harus lah mana kita. Sebab kalau lari je kot tu kan. Tapi afdal lah tu sebab Nabi buat lah. Lepas kita tu tersih afdal tu. Luasa hak kita afdal. Tak ada. Kita fikir tak benar dah. Orang Nabi lah. Sini. Nabi masalah lah kalau tu pakai tu Nabi belakang. Haa. Dia. Nak pakai bodoh. Pakai ke bodoh. Dia bersalah-bersalah tu. Malah nak fikir banyak lah. Ibadat kalau Nabi ada. Masa Nabi ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Nak kiyah main tak ada. Haa. Tu. Sini. Jadi mana. Tu buah hati. Haa. Tak ada masa Nabi tak ada. 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 Kalau tak ada. Tak ada. Maka tak ada. Selama kiyah tu main lafah tu lafah ni. Erok tu erok ni. Tak ada. Atau ra'yu belakang. Wal hadis lailu wa ra'yu lailu. Tak ada. Hadis tu siah lagi dah cuba. Ra'yu tu lailu. Semua gelakang lain dah. Kagak kena tak kena tak. Afqa minta ta'an syaratah. Yang kelima belah. Al-isti'azah tu bilafzi a'udzubillah minasyaitanirrajim. Kita baca a'udzubillah tu. Al-isti'azah kita baca a'udzubillah tu. Kena dengar lafaz a'udzubillah minasyaitanirrajim. Pandok ya. Lebih afdal daripada tambah lagi waktu. Afdalu min ziyadati, lebih afdal daripada kita tambah. A'udzu billahi samii'il 'aliimi minasyaitaanir rajiim. Apa dah kita tambah lagi? Samii'il 'aliim tak ada nama dua tu lagi. Awak pun tak afdal. Lihat tok itu. Tapi dah kena rekod kita. Ah kena rekod kita tak sampai. Yogi kok lah, Yogi kata hak tu tu hak. Hak mana apa tengok dia katakan tadi? Sebab ada Quran hari dah qata'in billah minasyaitan rajim. Tak ada. Anu mai qata'in dari Quran lah. Ini ada leh deh yang gigot tu yang gigot tu. Padahal kalau kita kira boleh lah kalau Nabi buat boleh tapi jawab aku kata boleh cuma afdal hak nu kata pada hak ni. Ha gigot tu eh. Banding dua tu. Jadi gapo kau nak sini? Ada waqis alaihi dakiyah lemu di atas ya tak kata ni. Kata sebut ni. Benda hak sikit tapi dia akan kecuk hak tu hak dalil kuat lah soalannya. Apa ni dalil hadis. Apa ni dakwa kata dalil hadis ni mana zanniyah. Ada pun Quran dalil qata'in tak ada. Qata'in billah minasyaitan rajim tu. Billah auzubillah minasyaitan ni rajim tu dalil qata'in dia kata. Apa bismillah ni asami alaih ni dalil zanni. Walaupun sahih. Lepas tu lakak ni buat. Segi afdal ni kata yang kata lah. Benda ni benda Nabi buat berlaku. Cuma ya aku juga. Cuma lebih dah nak banding dua ni. Waqis alaihi nakiyah lemu atas al-mazkur eh. Ma'zukira ada minal masa'ilan itu. Pihak apa? Kullama dalla dalil. Ada ni lepas. Kullama dalla dalil tu tiap-tiap barang yang menunjuk ke dalil. Kalau dalil tunjuk tu kalau betul lah bagi. Man faqada dalil dalla sabi. Pihak lupa dalil sesak dalil. Cuma orang pergi tak ada betul, pergi bakar tak ada betul. Ya. Itu. Kita pergi hanya tak ada betul. Sesak. Yang ada betul, habislah ni kereta yang buat betul. Itu. Pergi waktu dia tu kata. Tak ada betul, ya sesak. Ini waktu. Pihak lain, semua yang menunjuk ke dalil tu adalah afdaliyatul qalili fihi atas afdal sedikit padanya pada semua bagian menunjuk tu adalah kasiri atas banyak tu. Jadi yang ke banyak tak afdal berlakon dah. Padahal kaedah hadis yang syah tadi boleh hidup lah. Mana rasa banyak pun boleh banyak lah. Hak tu kaedah tu dia buka. Ya itu senar boleh. Ya tempat itu senar ada. Ini hipung kat segala adillah. Kita ambil adillah susah kok. Rasa kena berlaku. Tak ada padahal. Tak boleh hipung adillah ni.
Lillah hak mana? Hak Nabi buat tadi lah. Nabi buat semayah yang wajib dua rakaat. Ya kita rasa lebih cepat ni. Tak kata? Tak ada. Dari ayat lah tu. Kasolatin fi ahdin masajidis salasah. Supaya juga misalnya seperti semayah pada salah satu masjid yang tiga ni. Masjid tiga ni yang Mokoh dia ni. Baitul Maqdis. Afdalu. Tak kata? Lebih afdal minal kasiri daripada banyak firidih. Pada lainnya, lain pada salasah ni walaupun banyak pun lebih anu. No, ayat tu buat sikit tu lebih banyak daripada buat banyak. Dia tak lepas lah. Sebab dalil. Sebab dalil tak ada pukulan. Sikit sama sujud dah. Tak ada. Hazza ma'alim tu wallah Allah. Inilah aku tahu dan Allah Ta'ala lebih mengetahui. Nah, itulah lebih kurang kita dapat dengar pada waktu ni. Walau bagaimanapun. InsyaAllah kita dapat berkandah bersama. Salah silap kita terima kita membina. Akhir kata, subhanakallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik.